Guys, cowok ini punya duyung di dalam kamar mandinya. Jadi, pas lagi jalan sore di pinggir sungai, dia ngeliat ada seekor duyung yang hampir sekarat. Dia tolongin kan nih duyungnya, digendong, dibawa pulang, terus ditaruh di bathtub kamar mandi. Nah, tapi si duyungnya ini tuh beban banyak mau. Kepengennya berendam di air anget terus. Hidupnya sekarang bener-bener enak. Makanya dia gak mau balik lagi tuh ke tempat asalnya. Yang airnya kotor, banyak lumpur, banyak sampah, bikin dia hampir tenggelam. Tapi masalahnya sekarang karena terus-terusan pakai air anget, tagihan air sama gas jadi naik drastis. Lama-lama gini terus bisa jadi bangkrut. Dia minta tolong sama si duyung buat jangan terlalu boros. Diakalin aja nih, airnya diisi dikit, tapi ditaruh banyak botol supaya volume airnya meningkat. Nah, tapi si duyung gak mau karena tempatnya jadi sempit. Abis itu, bak mandinya bakalan ditutup kayak gini, supaya airnya bisa anget terus. Nah, tapi si duyung juga gak mau karena dia jadi gak bisa nemuin bebek-bebekannya.